What's up? Welcome back to my tutorial channel. Welcome back to my vlogs. Oke, jadi hari ini dalam rangka hari Minggu Nasional, aku mau jalan-jalan. Aku mau main. Mau jalan-jalan. Oke, aku udah siap nih. Lihat ini outfit dulu, outfit. Outfit ya, kayak very very colorful, very very vibrant gitu. Jadi ini aku pakai kalung masker, tapi nggak di endorse. Tapi lucu banget kan, kalian harus beli gitu. Oke, mau izin dulu nih. Izin. Apa bakla? Ibu-ibu. Kenapa? Jadi. Jadi dong. Aku mau jalan-jalan diajakin sama Torik mau main. Ya udah, hati-hati. Ya. Tak Torik ke sini atau ke sana? Kitanya ke sana. Oh, kamu ke situ. Heeh. Jadi enggak ke sana. Enggak, ke situ. Hati-hati. Tapi mau ikut enggak? Hah? Enggak usah ikut ya. Ntar saya nyusul. Oke. Okay. Kemana sih kamu? Ke situ. Enggak jadi ke sana. Oh, jadi ke situ dekatnya situ, dekatnya seberangnya situ. Iya, saya pikir ke sini ya udah. Ya udah. Ya udah. Hati-hati ya. Ya ya. Nah, udah salim belum sih tadi? Oh, coba di putar ulang. Udah salim belum? Salim belum ya. Nggak apa sekali kita. Hati-hati ya. Biasanya begitu, saya tek ini gitu kok. Hati-hati cah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru mau tutup situ buka. Bentrok kita. Oh iya. Oh, iya. Jadi. Ya, alhamdulillah. Pak. Ya, kok saling lagi. Iya. Aku pengen ke Dufan. Oh iya. Hati-hati aja. Dia mau ngajak papi. Wah, ngajak papi sama. Iya, itu tadi. Saya ntar nyusun kali. Nyusun. Udah, kalau mobil aku gede, sayang kalau dipakein sepuluh. Oh iya ya. Waduh, saya umumin ke Pak RT dulu ya, warga siapa yang mau ikut gitu ya. Dan itu katanya jadi gede. Oil juga. Cuman harus izin sama security saya dulu ya. Mau apa izin, cuman gue harus minta izin sama security ya. Securitynya nih, ini harusnya gak tau kenapa security-nya dari Belanda, ngomongnya Belanda tegas banget. Gak tau kenapa gue jadi security orang Belanda, tegas banget, ngomongnya harus Belanda ya, 1, 2, 3. Oke, okay. Ceritanya nanti izin sama dia. Iya, aku izin sama dia. Ya. Dibuka dulu. Buka dulu maskernya. Annyeonghaseyo. Bursik. Apa? Bursik. Bursik. Aku nggak bisa bahasa Belanda. Nih. Nyet, nyet. Nih. Bursik. Nyet. Izin aja. Torik, Torik. Torik ganteng, ganteng. No. Jahat banget. Tegas lu, tegas. Sekuriti yang tegas bahasa Belanda. What's your name? Mau jemput Caca sama keluarga. Eh? Mau jemput Caca sama keluarga ke Dufan. Gigi bagus. Mau jemput Caca sama keluarga ke Dufan. Yes. Tolong dinasehatin, hati-hati di jalan. Gitu aja tuh. Excuse me, I want to see to ahe. Caca. Gamsahamnida. Gamsahamnida. Arigato. Boleh, boleh. Tapi boleh katanya. Boleh. Boleh enggak? Ya. Yeah. Okay. Lo nggak suka tos gitu, lo sukanya hormat 1, 2, 3. Pas, tadi gue. Oke. Nggak usah. Gue harus kayak gini jalan, harus gini banget. Harus deh. Namanya siapa sih, namanya siapa? Ismail Nema? Oke. Oke. Iya. Kamu agak lebih ya orang ini. Bukan Ari namanya. Nih. Jadi, ya udah. Ariel. Apa kabar semua? Semua berlalu. Biar bukan menghapus jejakmu.
Ya jadi kita baru nyampe. Terus sekarang belum masuk sih di luarnya. Eh ada Kak Acong, kita ketemu Kak Acong loh. Iya kaget. Iya, ya Allah Akbar. Ketemu Kak Acong. Kamu anak TikTok banget ya. Masa? Hai kameramen. Hai. Hah? Aduh ya Allah tuh ada dukun. Dukun gak ya? Pake bandung gitu kan ya. Oh enggak ya. Sekarang kita mau naik kereta misteri, aku takut. Sorry, gimana perasaannya? Aku gara-gara kamu takut jadi takut juga. Yaudah, kita gak usah agak jadi ya, yuk. Eh jangan gitu jadi. Eh kita tuh harus face our fear. Iya sih. To become stronger. Aku takutnya kalau misalkan gitu-gitu. Iya, aku juga takut sih. Tapi dia gak apa sih, kayak seru sih, cuman aku takut. Mendingan yang takut-takutnya yang di awal-awal. Iya. Jadi nanti udah gitu. Cuma deg-degan banget. Ah, ada di sini juga ada horornya. Aku enggak apa, aku senang kalau horor. Cuman ya, kalau cepet-cepetnya malas. Oke. Okay. Okay, guys, wish me luck, wish us luck ya. Oke okay, guys, aku pingin bagus ya. Ternyata jalannya lurus aja. Lurus. Katanya seperti semua aja. Acong. Gimana nih? Acong sini Acong. Ususnya ke leher tadi. Mana? Katanya tadi biasa aja katanya. Biasa aja. Mulai sekarang nggak mau naik lagi. Tadi berasa lambungnya udah ditenggorokan. Oh, aku sampai kayak pelukan sama seat belt-nya gitu, aku enggak mau lagi. Ini males banget deh. Sampai jangan enggak mau. Coba. Kacangnya mau pulang ya, Kacang? Itu kayaknya. Dia jangan nempel. Enggak. Ususnya nempel di tenggorokan gitu. Nah, turun lagi. Kacang mau peluk. Kasihan banget Kacang. Oke. Teriak kenceng banget. Aku mau teriak tapi ketawain juga gitu. Eh mereka curang. Mami mereka curang, masa enggak ikut? Tahu di parah curang. Sini Torik sama Amanda kita kasih challenge. Awal juga. Lanjut juga. Mami juga. Pokoknya naik bom-bom apa ya? Bom-bom kar ya? Zigzag. Oh, zigzag. Namanya zigzag, bumper car. Bumper car. Jadi tabrak-tabrakan itu. Masing-masing megang tisu. Mau dipegang di tangan kanan atau tangan kiri, tisunya gini. Enggak boleh lecek atau sobek. Siapa yang lecek atau sobek itu kita denda 5 juta. Enggak gitu, perjanjiannya beda. Enggak. Pokoknya kita denda, kita hukum untuk naik baling-baling. Allah. Enggak gitu dong. Enggak juga. Enggak. Tapi gitu seru sih. Enggak. Jadi yang tisunya lecek kita harap untuk melipat-lipat lagi tisunya supaya rapih. Ya, boleh. Tadi kan lecek. Jangan juga. Enggak juga. Apa ya? Bro, batal. Hukumannya hukumannya tadi tolak semua, oke? Okay? Soalnya ngasih hukuman papi, jadi papi gak tega. Pokoknya gak boleh lecek lah, hukumannya apa nanti akan kita kasih tahu ya. Oke. Sekarang lo, nanti tiba-tiba disuruh naik gitu gimana? Enggak. Minta foto sama orang yang dikenal. Ah, foto. Tapi harus kita yang milih. Yaudah. Oke, jadi yang orang milih. Yes. Jadi biasanya orang yang minta foto sama kita, nanti kita yang minta foto sama orang, oke? Gitu ya. Oke. Aku yang paling gak lecek. Semuanya emang rada-rada. Ayo, pilih. Mana alatnya? Alat. Oh, di sini ya. Oke, guys. Siap. Sini, tarik lihat dong.
Ada curang. Aku takutnya kena keringet terus basah gitu loh. Gimana ya takutnya aku ya? Mau kenalan? Isunya mau kenalan? Masalahnya aku nyetir dua tangan aja susah, ini harus satu tangan guys. Gimana ya? Tuh, kayaknya berat gitu loh sepeda. Ini dia. Jaga baik-baik ya. Ya, insya Allah. Siapa yang kalah? Kita lihat. Kan nggak ada peraturan nggak boleh mengkeruas. Caca masih bagus. Bagus banget. Ada yang sobek nggak? Kayaknya paling jelek sih Caca sih. Nggak gitu dong. Bagus. Kita ternyata punya akal masing-masing. Kalau tadi saya lipet, saya taruh samping. Kalau kamu, begini terus. Gua simpen di bawah. Dia doang yang disimpen dipegang terus. Aku kan sportif orang. Ya, aku pegang terus gimana? Tapi di bawah. Siapa dong? Gak ada yang kalah, siapa? Gak ada yang kalah. Gak ada yang kalah, semuanya smart ya. Ayo semuanya kayak gini. Aman, berarti kalah. Lari kalah, lari kalah. Lari. Enggak ya, tadi udah selesai ya. Selesai. Udah selesai. Okay. Kita mau naik yang mana, Jo? Ini nih, baling-baling. Aku mau mencet tombol on-nya doang, abis itu balik lagi. Gak mungkin lagi ya. Sekarang Mbak Amanda mau main baling-baling. Ini untuk menguji adrenalin. Yang biasanya samping bangunnya ada temennya, sekarang nggak ada. Oh, karena physical distancing. Jadi cuma kayak satu orang. Iya, di home, sama Amanda mau nih? Beneran? Iya. Ayo. Ngaco. Ayo. Ah, ini bohong ini. Ini serius. Ini bukitnya udah di sini. Ya udah, nanti pas dia udah naik, baru aku naik. Jadi sekarang mereka berdua akan melakukan challenge. Akan pakai koin. Dia yang koin kepilih, dia yang harus naik. Jadi ada Garuda dan ada 100 rupiah. Manda milih mana? Tarik milih mana? Ah, dia mah curang. Lu aja sini, cuy. Gua aja ngingetin. Enggak mau gua ngomong. Boleh, silakan. 100 apa? Sama bapaknya aja, sama bapaknya aja. Aku 100 deh. Dia 100. Mana yang 100? Tarik yang Garuda ya. Yang Garuda. Tarik, 100, tarik. Nih, kalau 100 aku nggak naik, kalau Garuda tarik naik ya? Yes. Udah. Wah, lu nggak diputer lu. Tangga, mau lihat. Apa? Sorry. 100 kan aku nggak naik, Garuda kamu naik. Betul. Lagi main-main nih. Sorry. Wah, betul. Halo, Pak. Nah, mau cepat dulu. Satu ya, luar biasa. Jadi aman ya, depannya. Ayo, tarik naik. Udah pada balik tuh. Udah pernah. Yang kalah challenge si Torik, berarti Torik harus naik.
Caca belum pernah. Caca. Tarik juga belum pernah. Aku udah 3 kali. Enggak pernah di konten ini. Oh. Hmm. Tarik. Tarik. Cepetan tarik ayo. Aku tarik. Iya, cepetan. Lu di sana. Cepetan tarik sana. Tarik. Oke. Coba teteh yang bilang tuh. Tarik aja cepetan. Tarik ikut. Ah. Tarik demi. Oh. Eh, ini mah tadi punya kuasa buat nyari orang. Siapa lu nyuruh dia, Mas? Aduh, enggak deh. Udah. Acoy. Acoy. Enggak, dia megang kamera. Megang kamera. Udah lepas. Udah lepas semua juga. Gila sih. Turun di atas, Bu. Aku tuh keringetan. Aduh. Mau muntah deh. Pas nunggunya doang capek. Iya. Aku pakai kamera. Deg-degan nunggunya. Deg-degan banget ya. Iya, deg-degan banget itu baling-baling. Bapak naik berapa kali tadi? Baru. Melangkah. Melupakanmu. Malah hati perhatikan dirimu. Jalan pikiranmu. Kalau mau mundur ditarik ke belakang. Kalau kakaknya mau belok kanan, yang kanan dilepas, yang kiri tetap maju. Belok kanan, oh gini. Iya, kayak gitu. Kalau mau belok kiri kebalikannya. Oke guys, aku mau jadi Optimus Prime. Yang gini nih kayak Iron Man gitu. Beli buat di rumah. Oh, main ini buat ke dapur, Me. Indah marah. Mama, mau makan. Guys, sekarang aku mau naik halilintar. Aduh, kejendet. Aku cuma mau berdia. Yang naik Mas Ari aja. Gak, sini aja. Udah. Kecil ini ya, kacang ya? Kecil, jadi gue tuh emang kecil emang sering main ini. Makanya udah biasa di gini-gini kecil. Gak sabar tuh liat tuh. Ih, seru banget. Oke guys, ini kita udah naik. Nah, ini yang wakilin aku tuh Mas Ari. Nah, ada stand-nya. Makasih ya, Mas Uda. Ya, kita turun aja yuk. Gini doang mah gampang ya, Cak. Gini doang gampang kita mah. Terus setiap wahana cuma nganterin doang. Ya, cetek. Gini doang cetek. Ya, sekarang kita akan merasakan angin-angin di halilintar ya. Yuk. Kayak ini Hot Wheels ya. Ya, trek-trekan Hot Wheels. Mantap, seru banget. Nyesel deh aku ikutan.
Kayaknya mereka lagi marahan deh, Cak. Gak ada yang teriak gitu, pada diem-diem semua. Malu deh kayaknya, marahan. Lagi marahan kayaknya. Tutup masker lagi. Jangan-jangan maskernya kemakan lagi. Ayo kita ceritain, Cak. Ayo. Ke papi. Ayo, seru banget nih. Wah, papi. Seru banget. Udah. Itu nanti gitu. Seru banget. Nggak percaya saya. Ini rambutnya berantakan tuh. Oh iya iya iya. Seru ya? Seru banget. Gimana perasaannya waktu ini? Song gitu. Wah. Biasa aja sih. Wah, seru banget lah. Pokoknya nyesel banget tapi nggak ikut. Nyesel banget nggak ikut. Saya maunya nggak mau yang maju gini. Biasanya saya yang mundur gini. Jadi duduknya gini. Ini kalau yang maju biasa. Iya gitu. Ya kurang. Nanti bikin deh. Tapi pas muter-muter tuh kerasa banget anginnya tuh. Apa yang sini kok anginnya? Sampai sini kan? Aduh lah pokoknya. Wah. Guys, kalian harus naik kali ntar guys, seru banget. Tuh mana bayang. Gila keren tadi apa? Caca. Hah? Naik itu ya. Naik kali ntar ya. Aduh, itu Pak seru banget sih. Parah itu keren banget. Aku deg-degan gitu pas mau turun gitu ya Allah. Deg-degan banget. Jantung rasanya kayak di sini. Ada monsternya guys. Sholat. Kalau ini mahal, ya ini bahaya membuat deg-degan. Kalau itu buat tenang ya? Nah itu buat tenang. Karena sudah. Kita sukanya yang bikin tenang. Bukannya kita takut. Woi. Jing. Rekam gak? Rekam. Dia muntah. Arum jeram. Arum jeram. Ikut pinca. Arum jeram. Kecil banget ya. Sepertinya ada diskusi gelap kayak iya. Tidak. Tapi hatinya hati. Hati saya merasa tidak tenang gitu. Mas Ari yang lebih tidak tenang. Tuh istana. Pak istana bonekanya masih direnovasi guys. Masih. Sudah. Okay, luarnya doang deh. Cuma infrastrukturnya aja. Habis. Begitu naik ke perahu, ya begitu naik ke perahu. Itu nggak bisa kemana-mana, mau lari juga nggak bisa. Begitu naik ke perahu, mau lari nggak bisa. Cuma ngeliat boneka-boneka itu serem banget, membuat kita ngeri. Cuma kita nggak bisa lari kemana-mana, kita ada di perahu aja ya, 1, 2, 3. Itu bonekanya! Eh!